Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roni Ahmad. Kali ini saya mau unboxing Muza Mini S Gimbal Stabilizer. Muza Mini S ini dari paketan dari Nun. Ini atas nama saya sendiri. Seperti apa bentuknya? Mari kita buka. Ini masih segel. Ini ada plastik ini, plastik gelembung-gelembung ini untuk pengaman agar tidak goyang-goyang. Ini bentuknya. Lepas plastiknya dulu. Kita buka. Kita buka satu-satu. Ini ada stiker dan Muza. Ini ada petunjuk untuk melipat. Bagaimana caranya ini? Ini juga untuk petunjuk. Ini karena masih asli dari produksinya, asli dari Cina. Ini tulisannya tulisan Cina semua ini. Ini ada kabel charger. Ini kabel connect ke handphone, ke Android ini satunya. Terus ini tripodnya.
ini ada tasnya, kantong untuk tempatnya muzah ini. Seperti ini bentuknya muzah mini S, sangat simpel dan sangat praktis sekali untuk dibawa kemana-mana. Bisa dimasukin ke kantong, ini sangat simpel banget. Bagaimana cara membukanya? Ini kita buka kunci, ini ada kuncinya. Nah, clek, ini berbunyi clek. Kita lepas, kita arahkan ke bawah, terus ke atas sampai bunyi clek lagi seperti ini. Kita buka yang atas ke arah kanan, ini kita putar, putar seperti ini. Kemudian cara mengembalikannya, kita balik lagi, ini kita buka kunci, kita tarik ke atas, terus bawa lagi. Wah, sampai bunyi klik. Seperti ini sangat simpel banget. Lagi. Ini ada tombol yang tengah ini. Ini tombol kontrol, ini joysticknya untuk mengarahkan ke samping, ke kiri, ke bawah, ke atas. Ini joystick. Terus ini on off. Belakang ini tombol trigger ini. Terus ini ada di sini. Ada tulisan TV ini untuk zoom out, zoom in. Terus ini ada tombol tempat lubang, maksud saya tempat lubang untuk charger ini. Terus ini ada tanda ini lampu, biasanya kalau baterainya warnanya biru, kalau full di sini ada 1, 2, 3 ada tandanya. Terus ini lubang ini, kita pasang, kita fungsikan untuk tripod seperti ini. Kita pasang
HP. Kita imbangkan dulu. Kita seimbangkan sini. Kita hidupin ini yang tombol yang merah ini. Seperti ini. Baterainya masih menyala full. Oke, sekian dulu sobat. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.